Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita lagi berada di tol Brigif ya, Brigif. Nah ini Brigif ya, ada Brigif Gandul ya. Ya nanti saya akan review lagi ya, Brigif Gandul Cinere, Sawangan. Kondisi tol Brigif seperti ini ya. Nah, ini yang abang reviewnya nih. Ya. Brigif, tolnya seperti ini. Brigif itu artinya apa, Bang? Brigif itu artinya coba hanya Allah yang tahu dan yang membuatnya. Atau nama daerah atau ada sebuah arti nama nggak? Bisa jadi. Bisa coba jadi. Biasanya bisa memecahkan sebuah permasalahan nih kayaknya. Kalau itu nanti nebak-nebak, Pak. Kita bukan dukun, jangan ya. Lebih baik ketemu sumber yang tepat, yang akurat dan terpercaya. Jadi tidak. Nanti jangan sampai kita dikenakan hoax. Oh iya. Setelah 400 meter bergabung ke jalan tol Depok Antasari. Tuh. Depok ini Antasari. Di bawah ini udah ada jalan juga ya? Oh iya dong. Benar nggak? Kan seperti kue lapis ini tol dibikin. Oh. Nah ini ya kondisi tol Brigif, teman-teman yang belum masuk ke tol ini kondisinya seperti ini ya, Gandul, Limo, Meruyung. Oh, itu bisa keluar di situ ya. Bisa ya. Nah, di keluar 7 Gandul, Limo, Meruyung. Setelah 600 meter, ambil jalan keluar menuju jalan Krukut Raya. Oh, layanan tol Krukut lancar, aman terkendali, jaga jarak aman. Siap, Komandan. Perut lapar. Langsung ini ya, keluar di pintu 7. Ambil jalan keluar menuju jalan Krukut Raya. Kita terus aja kan? Terus dong. Jangan Meruyung ya. Jangan di Meruyung. Ini tadi disuruh keluar Meruyung. Setelah 600 meter, belok kanan ke jalan Krukut Raya. Nah ini pabrik-pabrik di samping ini. Ini pabrik apa ya? Pasir ya? Pasir, beton atau apalah. Ya itu tuh pabrik yang benar ya. Di samping tol gitu ya. Nah ini terakhir kita keluar ya dari Sawangan, tol Sawangan. Nanti ada lanjutannya lagi, Pak. Nah, dari Sawangan ini. Ya. Tadi masuknya biayanya Pak kesini Pak? Sebelas ribu ya. Iya. Dari tol Cinere apa tadi? Cinere Tengah. Oh Cinere Tengah, kurang lebih seperti itu. Nah ini kondisinya itu ya. Rumah-rumah rakyat itu ya yang udah dibebaskan untuk pembuatan tol ini ya. Oh nanti nyambung ya? Nyambung. Oh iya. Itu di zamannya Pak Jokowi ini memang luar biasa ini. Wah, tol-tol ini nih. Ya, terus itu ada lagi nyambung untuk pembuatan tuh. Woi itu apa itu? Paku ya, bumi. Paku bumi. Soal nyebutan. Kalau di Depok nggak ada ini ya? Nggak ada gedong. Adanya rumput baik di sini nih tuh, lihat tuh. Nanti ya kalau proyeksi saya ini di samping kiri kanan tol Brigif nih bakal banyak gedong-gedong. Wih. Jadi kalau teman-teman yang punya duit borong nih tanah di samping ini. Itu buat apa ya? Setelah 3 km, ambil jalan keluar menuju jalan raya Sawangan. Buat perkantoran dong, Pak. Ini bakal rame perkantoran nanti nih. Saya lihat 20, 30 tahun, 50 tahun ke depan bakal gila ini. Iya. Sama halnya dengan di sana ya. Di mana? Di daerah Tangerang. Oh iya, tadi itu ada orang yang bersihin tol. Ada juga bersihin tol. Tol ngapain dibersihin? Gak tahu ini jalurnya kencang ya. Kencang. Lihat tuh. Resiko. Larinya aja itu 200 mentok tuh. Ini saya tutupin aja dulu. Jangan ketahuan. Iya, ketahuan. Tuh Bojonggede udah keluar tuh. Parung Sawangan Depok berapa meter lagi? Jadi kalau sahabat-sahabat yang masuk ya dari keluar dari tol Sawangan ini, yang dari arah Jakarta atau Tangerang ini
Kalau ke kiri kita langsung ke GDC ya, ke kanan kita ke Parung Bingung. Jadi jangan jangan bingung ya. Sekali lagi diingatkan, ke kiri kemana Pak? Ke Sawangan Parung Depok. GDC. Ya GDC. GDC. Kalau ke kanan ke DTC. Parung Bingung. Oh Parung Bingung. Parung Bingung atau ke Cinere. Oh Cinere. Ah ke Cinere atau Kubamas lah gampangnya. Wih. Kalau ke kanan ke kiri itu ke Kota Depok. Oke sahabat-sahabat sekalian, kita akan keluar ya di pintu keluar 12 Sawangan Parung Depok. Saya nggak mau keluar dari sini Pak. Mentok. Kamu makan rumput ya? Nanti nggak bisa. Ke kanan belum jadi ya? Belum. Enggak, dia lurus Pak. Ke kanan kan udah tadi. Ini kan keluar nih. Oh iya. Lurus itu. Lagi kemana tuh? Ya itu nanti rumah kita. Woi. Luarnya ada pintu tolnya. Setelah 500 meter, ambil jalan keluar menuju ya, jalan nanti, raya Sawangan. Tol keluar satu nanti. Kurang nikmat apa lagi coba? Nah, di Depok. Oh iya dong, iya. Gerbang tol Sawangan 1 keluar nih. Di sini nih enggak usah bayar, tabrak aja. Emang iya, Pak. Coba aja kalau enggak percaya. Langsung dikejar. Pak, itu ngapain sih di palang, Pak? Pakai duit dulu baru dibuka. Waduh. Maksudnya apa itu Pak? Gerbang tol Sawangan memang gotia. Oke, sahabat-sahabat sekalian, nah ini kita udah keluar di tol yang seperti apa yang kita bicarakan tadi. Ambil kiri aja kita ya, kita ke GDC aja. Oh iya. Ambil jalan keluar menuju jalan raya Sawangan GTC, sorry, lalu GTC, bergabung ya. Ke jalan raya nah, Sawangan. Nah kalau kita ke kanan ke Cinere, ke ya Parung Bingung, Cinere, Kubamas. Bergabung ke Jalan Raya Sawangan, lalu belok kanan sesudah Indomaret. DTC, Kalilicin, Pancoran Mas, dan Jalan Margonda. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah review belok kanan kita setelah kali ini. Indomaret di sebelah kanan ke Jalan Harapan. Saya lapar, pingin makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.